Bin zahir bin
Oh,
Sebuting banyu salah sabilnya 15.000 rupiah sebuting. Nah, kenapa Beb jadi larang? Ini banyu insyaallah mudah jadi obat bagian sebentar. Salah sabil. Kurun bayi alhamdulillah selawas minum banyu ini alhamdulillah awak nyaman terus. Kenapa Beb? Ya karena ini pH-nya tinggi sedikit bagus. Kawan ulun sakit anu asam urat buruk ada minum ini salah sabil alhamdulillah baik. Ada sekung pulang karena sakit gigi, minum ini giginya tambah rungkak. Kadang itu aja udah aja. Ya, jadi kita minta doa bawang guru. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami selamat sampai di sini. Ulun minterilah tanah di sini kita buang aja mel. Belok berputar dan masuk jalan kecet. Untungkan ke muka. Jadi jadi kada berganti kah? Yang diganti. Nah, akhirnya pedang dicap. Nah, mantap. Berkat itu insya Allah jadi wali. Amin. Wali nikah dulu lah. Hadirin yang dirahmati Allah, telur dalam kesempatan ini badan berkah semuanya. Ini banyak abah-abah yang ada di sini pada julid di Rasulullah luar biasa. Mudah-mudahan telur berkah. Ulun membacakan 4 bait syair yang dikarang oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya أنكم من لم يصل عليكم من لم يصل عليكم من لم يصل عليكم لا صلاة له Rasulullah man lam yusalli alaikum la salata lahu ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sudahlah hadirat Imam Munasyaf Rahimahullah, Wali Al-Jumah Syekh, khususnya bila dalam kita dan seluruh para wali ulama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Karim, Ya Allah Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bisifa'il ma'rifah. Allahumma amnun alaina bisifa'il ma'rifah. Wa hab lana tashihan mu'amalati fima baina wa baina ala sunnah. Wa bainaka ala sunnah wa sunnah sittat wa kulli alaik wa hasanatun nabik wa amnun alaina bikulli ma yukarribun ilaik. Makrunan bi'arafid dawaini bi'ogi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma afina wal muslimin min balaika wa tu'ina ya Allah fi qadaika. Warzuqna syukra na'maika wa hab lana ma wahabtahu li awliyaika wa al khaira ma ayyamina wa as'aliha yawma liqa'ika hatta nalqaka wa anta radin anna. Allahumma istajib du'ana ya Allah wa syfi mardana ya Karim warham mautana wa yasir umurana wa nawwir qulubana ya Allah. Semua berkah ini ya Rahman bijahi Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Nah, bila bayang Nabi. Mudahan terasa berkah. Amin. Amin. Dibagikan dulu panitia cepati. Iya, dibagikan dulu ya panitia. Panitia ya minta lu 5000 rupiah. Ali wa ala tawaji atfataya gaji alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Muqarramun wal-Muhtaramun, para alim ulama, para habaib, guru-guru agama yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus Habibana Al-Habib Mustafa bin Salih Al-Haddar, dan juga wabil khusus guru kita Al-Habib Hanafi Hariri Bahasyim, wabil khusus Bapak guru kita selaku penceramah pada hari ini Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Bahram Jamil dari Barabai Hulu Sungai Tengah. Wabil khusus para habaib Al-Habib Hussein Al-Haddad, dan yang kita muliakan Al-Habib Idrus bin Muhammad Yusuf Al-Idrus, dan para habaib yang lainnya yang kira-kira ulun kada tapi karena lawan pian perataan ulun minta ampun maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu para habaib yang hadir. Wabil khusus juga alhamdulillah hadir pada hari ini guru kita pimpinan pondok pesantren Darul Muhibbin Binuang Bapak Kiai Haji Muhammad Ansari Al-Karim dan rombongan. Dan juga alhamdulillah pada hari ini hadir juga anggota DPRD Kabupaten Banjar Pak Sarwani Esos, dan juga alhamdulillah hadir juga di hadapan kita pada hari ini Bapak Camat Pengaron beserta seluruh staf, para undangan, hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 26 Dzulqa'dah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2022 Miladiah, kita dapat berhadir di tempat ini dalam rangka kegiatan acara haul yang ke-9 kalinya bagi Syekh Dato' Panjang Sungai Besar ataupun Syekh Hasan Ma'arif bin Hasan bin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharidan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para kerabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dari zaman dulu sekarang hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak hadirin sekalian, sebelum acara demi acara dimulai, perkenankan ulun selaku pembawa acara sekaligus para panitia pelaksana haul mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin wabila khusus para habaib yang sudah bisa hadir memenuhi undangan kami, wabila khusus juga penceramah ataupun pembawa tausiah pada hari ini Al-Mukarram Kiai Haji Bahram Jamil yang sudah beliau jauh-jauh dari Barabai sudi memenuhi undangan kita untuk mengisi acara tausiah pada hari ini dalam rangka kegiatan haul Dato' Panjang Sungai Besar yang ke-9 kalinya. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh aparat pemerintah desa dan kecamatan yang sudah juga membantu kami dalam rangka mensukseskan kegiatan pada hari ini, dan wabil khusus juga seluruh masyarakat desa Alimukim yang sudah membantu, baik itu membantu pendanaan, tenaga, pemikiran dan lain sebagainya yang sudi kiranya siang dan malam untuk menjadi relawan haul pada hari ini. Sehingga alhamdulillah acara ini bisa terlaksana, mudah-mudahan dengan lancar. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Haji Mansur yang telah memberikan sumbangan satu ekor sapi, kemudian juga Bapak saudara kita atau anak kita Anang Masri juga seekor sapi untuk akikah, dan juga sumbangan-sumbangan dari beberapa pengusaha, beberapa ratus dus apuan, dan juga berupa uang tunai yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu di tempat ini. Dan juga alhamdulillah tadi kita baru terima sumbangan dari Bapak Bupati Banjar, walaupun beliau tidak bisa hadir di tempat kita ini, namun beliau memberikan sumbangan untuk kegiatan haul ini sebesar 5 juta rupiah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Bupati beserta jajarannya, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau Kabupaten Banjar semakin manis
Amin ya Rabbal Alamin. Teriring pula ucapan kami ampun dan maaf seandainya dalam pelaksanaan ini banyak terdapat kekurangan, kehilafan, kejanggalan maupun cara menyambut tamu yang tidak pada tempatnya. Mohon selaku panitia dan atas masyarakat Desa Alimukim Kecamatan Pengaron mohon diampuni dan dimaafkan. Kami hanya mendoakan semoga yang memberikan sumbangan bantuan tenaga pemikiran senantiasa diganjar dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk mengingat waktu akan kami bacakan saja susunan-susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada pagi hari di menjelang siang. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan atas nama panitia pelaksana insya Allah disampaikan oleh guru kita Habibana Al-Habib Mustafa bin Salih Al-Habbar, yang keempat acara inti tausiah insya Allah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram di Haji Bakharan Jamin, yang keempat tahlil dan doa penutup. Demikian kiranya susunan acara yang insya Allah pada kesempatan hari ini. Selanjutnya mari kita melangkah acara pertama, acara pembukaan. Untuk membuka acara ini kami mintakan kepada Ustaz Ki Haji Bakharan Jamin untuk membuka acara ini, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah daftar fi hadal majlis kemana Allah surfar al-salihud. Allah idhinu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala hadhi niyah wa kulliyatin saliha shamila masih wal afiyah wa tulil umur wa tadillahu rasul isyana halalan tayyiban barakan Allah ija'na wa yakum minal munjakin sabihim أن الله يرفض نبيه النبي ويبرك أصحاب ذرية أهل بيت النبي ولا حضرة النبي بشر الفاتحة. Sama-sama tadi membuka pembaca dengan pembacaan surah Al-Quran. Acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya acara kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an Al-Karim yang akan disampaikan oleh anak kami Afina Muhammad Syarif. Beliau salah satu qori yang mewakili Kecamatan Pengaron pada ketika kemarin. Kepada anak kami Muhammad Syarif dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Oh.
bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang disampaikan atau dibacakan oleh anak kita Muhammad Syarif. Semoga Allah senantiasa berikan rahmat, pahala ataupun ganjarannya kepada yang membacakan dan kepada kita sekalian yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita masuk ke acara yang ketiga, sambutan atas nama panitia pelaksana. Dalam hari ini kami tanyakan kepada guru kita Al-Habib Mustafa bin Salih Al-Haddad untuk sambutan sekaligus tausiah atau apa. Terima kasih. Dipersilakan kepada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan ada yang berbendera mendengarkan di belakang ke pasar itu. Diam mendengarkan. Ini kada di mana-mana hurpen dan ini juga diamnya. Tapi ulun muai terus terang aja ulun ne paling ketujuh di rumah tuh punya ada tamu binian. Kenapa benar lu tampar nih? Tamu tuh baik yang punya bebinian, dia pender waraja. Mun di rumah tuh menjadi tamu pender warajanya makan enggak dapat mau. Disuruh ngiwadai enggak dapat mau dimakan, itu bebinian. Mun lakian pender lawan makan-makannya. Itu kan di mana-mana itu di pengaruh nari mungkin sama aja. Baru di rumah itu makanya lu punya ada tamu ini lakian, lu boleh lu juga ngiwadai. Oh, kenapa? Pernah kejadian kayak itu di TKP tempat kejadian perkara. Ini mana polisi, dia nggak tahu. Ini pak, mungkin tampar. Ada banyak gayanya lah. Polisi apa orang mati, bapak. Ya kan? Lu pernah kejadian kayak itu, pak? Ini pakai salam teman dulu. Sama enak, jangan panjangnya berubah aja. Biar kata, lu mungkin panser aja. Nah, mbak, pakai salam dulu. Ya karena kalau saya belum kayak pernah dulu nak karwadai di rumah tu top case banyak hipok perdataan bermodal ulur 200,000 tu kan wadai mana kan murah-murah. Ya hipok wadai kada lawas sehari baru datang tamu dua mobil dari Banjarmasin, satu mobil isinya perdataan kekanakan. Wah har musibah di rumah awak ya mana bukan mau eh tepat masuk pulih kasihan dari Banjarmasin masuk eh. Lu suruh ya wadah, toples yang 200,000 aja deh, nampak modal aja deh, wadah. Suruh ya, mereka. Nah, kadang lawas, beda-beda, kekanakan, serauh. Bulaan ulun serauh setoples, habis berataan, Pak. Serauh, buat di kantor. Tapi minta, bila, jangan ini, ada mati ulun ini, tamu harampuk, Pak. Mbak, ya. Nah, mau mau, ya. Ya, pendek pada lawas ringkas cerita wadah yang 200,000 sebenarnya tahan habis boleh kayak orang wah salaman melulut baik ada yang beri 20 ada yang beri 15 ada yang beri 5,000 iya 5,000 beri Habib dikar Habib tukang parkir kan apa lu dihitungi perataan totalnya 70,000 kan bermodal 200 memberi salaman 70 alhamdulillah tekor 130 tapi ini kesah bungan juga hanya percaya bungan nah, ulangi nyari lagi tahu tampar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah wa ala alihi washabbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawam mulkillah wa ala alihi washabbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dan ulun muliakan para habaib tuliyat rasulullah anak cucu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabil khusus Al-Habib Mustafa bin Salih Al-Haddad ulun seorang ya dan Al-Habib mencerita apa kita tampar nih Al-Habib Manapi ya Al-Hariri Bahasyim dari Singapura barang ya Al-Habib Husin Al-Aulun Al-Haddad Al-Habib ya berataan guru-guru agama para ustaz para kiai wabil khusus guru kita Adailallah Al-Alim Al-Allamah
guru kita, guru ke Haji Muhammad Baharan Jamil, kita doakan mudah sidin sehat walafiat panjang umur. Dan guru kita yang ada asing lagi dunia akhirat, yaitu guru Dr. Andes ke Haji Muhammad Ansari. Nah, SH selamat handap. Begaya jaga lah. Begaya jaga lah. Sini ini pimpinan pondok pesantren Darul Muhibbin Binuang. Jadi menyadar anak-anak sekolah, dia datang kepada guru. Eh, dok, masukkan anaknya pada guru. Guru, sekolahkan guru. Ini, yang tahu maulah aja. Sekolah anak sekolah ada soalnya. Sekolah anak datang kepada guru. Mas dok, anak pesantren guru, anak ulun guru ya, sekolahkanlah. Anggap dia guru anak pian, pembungulan. Guru jamah ragu anak sidin, tetap buntal. Anak orang nak mau bungul, datang kepada dok, sekolah. Nanti 3 tahun, 4 tahun keluar nang bungul pulang datang. Jadi guru ini dijuluki nang bungul habis. Iya bukan pian ning aneh juga. Ada guru Jurni, ada guru Jani, ada guru Honeh, guru Inas dari Selan. Sidin tuh bakal pun limau. Recak diutangi orang kada bener. Ya sidin teh. Guru siapa lagi? Banyak guru-guruan. Nih guru tahu eh. Guru Yazid Al-Bustami. Ya, jadi banyak. Alhamdulillah, ulun ni baik. Punya hadir majlis semacam ini, hall semacam ini. Amunnya banyak habai, banyak guru senang pada hati ulun. Bujuran. Tapi ada juga nak ada senangnya pak. Sakit pada hati. Kenapa beb? Amplop terbagi. Itu benar ya? Benar lain tu dek. Tapi ni bagaimana aja lah. Bujuran. Ya, dan bapak pejabat pemerintah, yaitu bapak bupati dan wakil bupati yang ada di rumahnya masing-masing, bapak kepolisian, kapolsek, kapolres, kapolsek, kapolres hidung besek, bapak yang mewakili, yaitu bapak Rahman, masya Allah, ya kah, lawan tentara, bapak Mas Tuki, masih lain, siapa orangnya Mas Tuni kan, Tuni. Ya, Tony, menurut Tony ini banyak keingetan ngaran, orang minta ngaran ke rumah ulun. Apa bib artinya Tony itu bib ya? Sangat mati rum cari di kitab ada. Kita harus kerja, wey. Jujuran. Ya, mbah, pas ulun mengaji, buka Al-Quran, sekalinya ada tulisannya, Minasyaya Tony. Ini bapalah bagaimana aja. Tata-tata aja bapak kita wakan. Ya, kalau salah lagi pakai masker nampih nah oh iya benar. Kita doakan beliau mudah sehat walafiat badan panjang umur. Mudah-mudahan yang berdua ini naik pangkat berataan. Amin. Hadir holdat tuh tahu boleh kena naik pangkat sini. Itu karaman karannya. Ya ah. Dan para pejabat pemerintah Bapak Bupati sudah pembakar camat RT beratannya, depan ada Bapak, ada pesan Bapak, sana. Mana ke sana? Siapa yang dilihat ya? Ini dua nih. Mana nih? Ada pesannya, siapa ada pesannya? Aduh, aneh nih. Nasi sudah dapat ya kayak itu. Nanti dengar kan, kata lo mestu, katanya. Ini ramah lah ini. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghadirkan diri kita, hati kita, bahkan setiap langkah kaki kita untuk berhadir di acara hall-hall semacam ini. Alhamdulillah. Ya. Apa gerak yang dicari di acara hall ini, Bib? Kebaikan dan keberkahan yang dicari. Berkahnya apa? Berkah terhadap sohibul hall. Ya kah? Ada orang ini yang kada percaya lawan hall. Ada juga. Habib Anis Solo, Habib Anis bin Alwi, bin Ali, bin Muhammad, bin Husin, Al-Habsyi. Cucu Al-Haib Ali Syaibul Maulid. Beliau itu Pak dulu pernah ada tetangga sidik itu ada ketujuh lawan hall. Tetangga ada ketujuh lawan hall. Ini berkisah satu martilah. Turun baik sebenarnya panitia ini. Ya kah, hanyar ini jadi panitia. Rencak ada suan jadi panitia suruh ceramah terus. Barang ya, barang kawai. Udah, ini tuh banyak sedikit ya. Ah, gimana? Tadi di berkisah. Maksudnya terbanyak makanannya itu nanti marun nih banyak kucing nih. Eh manis Solo itu baik biar ada orang masih di tetapi si tetangga tangganya itu baik ada ketujuh lawan hall datang kepada Abi Manis. Karena orang nggak ada ketujuh lawan hall nih kan ya Allah datang kepada Abi Manis mengiyonya kan anis anis dia ya Pak ini kurang adab
Makanya berhati-hati, mengiyau guru, mengiyau ustaz, mengiyau habib itu berhati-hati. Ini kadang-kadang ngiyau di kolong kawan. Kolong! Eh, kolong, kolong, setengah kolong, kolong! Kurang anjir, kan kekurangan. Ini kena kawan, gak buruk. Jangan! Ya guru itu bunyi-bunyur. Ya lah, datangi. Ini tangga tadi mana kenapa? Ya Anis, buat apa biar mengadakan kol? Ada darkinya juga aja sih. Kol-kol apa aja kan sampai jodoh aja sih percuma aja bangga dengan darah ini buat apa? Biar melaksanakan mereka ini di sini. Jadi cara pemanis ini hendak di hendak di apa hendak di apa nih apa dikeluarkan dalil jangan tidak paham ya nggak berita ya oh PT ini sudah jadi pemanis ini aja sudah pian ya sidin pian tuh kada usah ribut urusan hall kada usah mengurusi urusan hall hall kada usah ini aja sudah aja sidin pian berjualan aja sudah aja pian betopo aja lah di muka rumah sana berjualannya sudah aja sidin. Kada ya, karena orang kada ketuju, kada. Tapi dalam hatinya bujur juga lah ya. Nah, ini tamu hal solat itu pak, mulai bahari, masya Allah hal kali sebelum maulid itu pak. Oh ribuan orangnya banyak orang hadir. Dari Singapura, dari Malaysia, luar negeri, dari mana-mana. Kayak hal abah mulus kumpul tuh. Dari mana-mana datang, masya Allah. Ini orang di mana hilang dari manis, biar buka toko aja sudah. Atau buka warung, berjualan, berjualan bakso, biar apa aja sih dia. Mengarah kepada muslim, ada ya, padahal hatinya bujur juga ya. Lawas-lawas karena bandnya sudah boleh. Akhirnya sampai rumah berundingan lalu keraga. Eh, kayak apa kita punya kita berjualan dia? Berjualan gak banyak? Ya, akhirnya kita berjualan dia. Subhanallah. Nah, hor pulang. Ya kan, ke depannya lagi. Hor, ternyata orang dia punya berjualan-bujuran. Berjual bakso. Rami berjualan hibak yang warungnya kada sampai sehari habis. Kayu, banyak orang bukan. Mana bu? 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 Duduk! Kami, mami. Kami sama aja berapa? Ya, ada. Ada, lawas. Kayaknya jambu yang makan sana sama kami aja. Nanti kena banjir enak. Lu licak, licak, jalan begini. Licak enak. Ya, ada lawas orang tadi setelah hall berjalan, orangnya berjualan. Ternyata jualannya laris, rame, baksonya habis. Masya Allah, setelah baksonya habis, selesai acara hall, datang pulang ke wadah Habib Anies. Lalu ngeyo Habib. Asal ngeyo Anies, ngeyo Habib. Padahal kalau Habib Anies itu orang yang tawadu, murah senyum. Habib Anies itu. Oh, murah senyum segitu, Pak. Ya kan? Sayyidun dihku hatabasumu wal masyul huwaina wa naumuhal ilfana'u. Masiwahul ghinasib wala ghair muhayyaru raudatul ghanna'u. Apa cengah? Pahamlah? Terepan. Habib Anies orang soleh itu main orang yang murah siung. Kada ada orang soleh perangutan? Kada ada. Jadi pejabat kah punya perangutan? Orang kada ketujuh. Terus serang aja merangut di muka lebih batu. Sampai kada ketujuh. Kada ketujuh orang. Hei! Jadi orang itu murah senyum. Eh Anies ini orangnya yang lemah lembut, tawadu, alim, ilmunya masya Allah pula. Turunan Nabi pula. Masya Allah. Lalu datang orang tadi yang berjualan tadi, datang oleh Anies. Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mati itu Anies ini kaya Habib pulang, kenapa kan ini? Asalnya kan ada kaya Habib, ini kaya Habib pulang. Habib Anies, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, duduk. Ada apa? Habib, ulun punya usulan di Korpian. Ayo apa usulannya? Bip, kalau bisa, hall diadakan setahun dua kali BPJ. Bingung Bip Anies deh. Eh, asalnya kan ada ketujuan hall. Wah ini menyuruh hall punya kawan setahun dua kalinya. Kenapa jalan Bip? Alhamdulillah Bip berkat pian BP. Bakso ulun berjualan BP. Bakso ulun ada sampai setengah hari. Habis, kayu BP. Jalan Bip Anies apa? Alhamdulillah. Ada Bip Anies madahan. Ada usaha lagi, kan? Ada. Tuh coba. Makanya artinya apa, Bib? Jangan pernah meremehkan hal-hal acara-acara semacam ini. Jangan. Ini adalah yang mengundang keridhaan Allah. Insya Allah. Setiap doa
yang kita hantarkan kepada Allah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpul bukan saja di dunia tapi di akhirat di surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada lawas-lawas kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Allah luaskan rezeki kita, amin. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, amin. Tidak keluar kita dari tempat hal yang mulia ini terkecuali kita dijadikan oleh Allah manusia yang paling baik, manusia yang paling sempurna, manusia yang mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan para guru-guru, para habaib, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan kita semua datang dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih ini saja yang perlu disampaikan. Minta maaf, minta halal, minta rida, minta duit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Al-Fadhil Mustafa Al-Salafda yang telah memberikan sambutan sekaligus tasyah. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita mengambil intisari dan hikmahnya, dan dapat pula kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita sama-sama mengikuti acara inti, yaitu tausiah ataupun ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Bahrun Jamin. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengatur acara memberikan waktu, para baik syarifah dan para alim ulama, guru-guru, pejabat pemerintah dan seluruh hadirin sekalian yang hormati rahimakumullah. Kita pada saat ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Si garang kalau mungkin ada sihat kan mungkin datang ke sini. Jadi disyukuri ibu-ibu, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat sehat. Kita nikmat diberikan Allah nikmat iman, nikmat akal, nikmat sehat. Pokoknya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau hendak menghitung nikmat Allah karena ada batas-batasnya. Jadi yang kelihatan nampak kita saksikan hari ini nikmat sehat wal afiah. Iman itu sudahnya, akal sudahnya sehat sehingga kita bisa melangkah kaki ke majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah keribaan kita junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat para tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini jadi sudah sebagai habib berkah kita di tempat ini luar biasa, dan bahkan kita nilai ibadah. Kenapa sebab? Karena duduk kita di sini adalah ziarah ke makam datu kita yang ada di depan kita ini semua. Amin. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, kita semua yang hadir dosa diampuni Allah. Mudah-mudahan kita murah rezeki halal. Mudah-mudahan ahli mukim jangan banjir. Amin. Amin. Sekacamatan Pengharun, bukan ahli mukim aja. Kalau di ahli mukim kada banjir, Pengharun tinggalan kasihan. Mudahan berkat wali Allah yang tunggu di Kecamatan Pengharun, beliau menunggu kita, beliau menjagai kita, dan beliau mendoakan kita
yang tempatnya di Desa Ali Mukim, dan luar biasa sekitar kubah ini dikelilingi pohon-pohon rindang, naung segar. Hari ini kada kepanasan kita, jadi sampai jam 1 kada bapak nggih. Aku nah sampai jam 1 ya nakur, kami belikan berdahulu. Ini rahmatnya, yang kira beliau-beliau ini sudah wafat tinggal diam, tetap mereka ini mendapatkan syafaat bagi kita semua di dunia ini, mendapat rahmat. Kita Kalimantan Selatan diberi gelar, ada orang yang menyebut 1000 wali, karena luar biasa wali-wali yang ada di Kalimantan. Bukan saja di Pulau Jawa, kita ke Pulau Jawa kalau kada pakai ungkus banyak tiket kapal laut atau pesawat ini jauh, tapi kalau kita ke Ali Mukim cuma modal kendaraan atau jalan kaki sampai jam sini. Jalan mulai Jamil sampai sini kira-kira 2 hari sampai. Artinya daripada yakinnya untuk ziarah. Nah, mereka ini kada mati ya. Ya sudah diciptakan Allah. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan ngira-ngira orang yang mati dalam sabilillah itu matian. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dengan kalimat satu kecil aja, bal, bahkan, ini ketetapan yang kada bisa diralat, dirubah lagi oleh Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim, hidup. Nah, kalau kita panggil kadang-kadang bisa datang, sebalik tidak mimpi. Nah, ini ulun pernah ada keluarga ulun tinggal sudah sidin. Sidin mipai kada percaya haul kada katujuk mendengar urang baca manakib. Karena pati manakib itu ada bunyi. Bila ada sesuatu keperluan hajat dunia atau akhirat, dapat kemusibahan sengsaraan, ya panggillah namaku. Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman, 3 kali. Insyaallah aku akan hadir dan aku tolongi dengan tolong Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Kenapa Yesidin jadi mahyau Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman? Apalagi tetangga di kampung tuh dia ada, dia baik ngaran Saman. Ya Saman. Mana betul sih begini ya? Ya Saman. Ya Saman. Samannya mencangkul besar pemilik jadi Jasaman apa ini uji sini aku kada katuju uji bareng eh. Bapanggil orang nang sudah mati-mati ini asli bapak ulun ini berdebat ini ulun pemalam di masjidin pernah pakaian malam masjidin cuma lain langkah ulun kami cucunya katuju bajang nakib kainnya kada katuju ini jelun iam nih kainnya. Kenapa kaya alasan pian kada katuju maya wali-wali? Urang mati dihiau. Masa nak mati-mati dihiau? Kaya kada mati. Dalam Quran tu wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan dikira mati orang-orang fi sabilillah. Nah, aku percaya ini berene. Tu Quran aku percaya, cuma ayat itu fi sabilillah. Sabilillah ini angkat mandang, angkat senjata, kita perang. Orang Belanda anak merebut negara kita lawan. Orang kafir mau menghancur Islam, kita lawan. Itu namanya sabilillah. Orang mati, wali-wali nak buru-buru itu sabilillah lah. Kan dapat impas kita. Nah, melawan terus kaitannya. Kait ada ayat lagi, bukan hadis Rasulullah. Man kharaja li talabil ilmi fa huwa sabilillah. Siapa keluar rumah menuntut ilmu sabil juga kaya. Jadi kada nangaran sabilillah ini cuma batungkih, batimpas, batimbak itu aja. Orang memperjuangkan agama itu pun sabilillah. Maka itu tuan guru, alim, sugih, bisi motor, arpat pun harap aprat kan apa? Alpamat itu toko. Nah,
Sidin ini boleh menerima zakat. Dalam kitab yang dikarang oleh pengarang keringkasan Bukhari, itu Jawahirul Bukhari, orang alim kaya boleh menerima zakat karena ini dihubungkan dengan sabilullah. Turun cari rumah harap sini, motor harap, bini harap juga boleh dia matar zakat turun cari. Kenyamanan. Beginian lalu kenyamanan habiat bahasa ulu sungai kenyamanan mana suki mana besi motor diberi zakat ada balok. Orang menjuangkan pesantren, mendidik kanak-kanak, nang bungol nang gila ada tangan. Kan ya Habib tadi tapi tergelap gila bungol. Kita ini bungol beratangun pintar kan untuk ilmu. Ya Allah, pian tuh pada pintar pernah yang masuk dalam salam lagi. Kalau sudah pintar beri dia menerima tahu kesini aja soal ini kali mungkin. Kita datang ke majelis, kita datang ke pengajian, datang ke sekolahan. Subhanaka la ilma lana, hai Allah maha suci engkau, la ilma lana, kami ini kada si ilmuwan, la nafiatun lil jinsi, menafikan semua jenis, kami kada ilmu ya Allah, cuma ada istisnanya illa ma'alamtana, kecuali pian mengilmui kami, hanya kami berilmu. Kayak apa ini? Datangi majelis, datangi orang pengajian, ada orang pembacaan, tulak sini, dengarkan sini bicara, dengarkan. Imbah itu masuk ke telinga, berbuat ke kepala, berbuat ke hati, ditelan baik-baik, itu namanya baru berilmu. Nah, jadi kita kada berilmu, kumul. Orang menggado pondok pesantren kasihan. Maka terpaksa makanya mau. Sungguh terpaksa aku menyanyi karena berduit kada ada. Paksa ini digarun bulu Ansari Ilkarim tuh jabila tolak cara mah ini mah bawa buku. Nang pasti dua buku. Ya kalau buku paling ya kalau mati binian benok musuhnya bipeng uji ulun jangan nak memprotes Habib berjual ginjo tuh bini ku tuh nah jual jelbab jual rodong mukena minyak harum itu gunanya pertama bakaroh barokah Habib. Habib kada nerima zakat sidin kada boleh menerima zakat ini cucu Rasulullah. Tapi sidin berusaha, berusaha kenapa? Berdagang. Kenapa? Bini sidin makan nasi. Jangan bini sidin minum banyak, bahira banyak. Tulang ke Jakarta tiket gratis. Sehingga di pom bensin ujar buat penjaga nang baju habang, beb silakan aja bawa beb gratis. Pas syukur banget beb. Nih kada tahu Habib berjanggut kada berjanggut tetap bayar. Ya Beb. Nah, lalu sungguh terpaksa baju well benyok jangan diprotes. Karena segala-galanya ulama, guru agama, para habaib berdakwah ini tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Ikam tu berjihad di jalan Allah dengan amwal wa ampusikum hanya lawan ilmu. Masa bisa menambahkan ilmu kalau amwalnya tidak ada, amwal tu hartanya. Masa bisa kita dakwah amun kada ada jalan duit. Makanya ya Allah, mudah-mudahan jar Habib tadi dan dapat duit kan di ujung ada. Nah, apalagi jalannya jauh. Belu-beluba rusak baca lumut pulang baju buruk makai ini ni perlu ini so ini bipai lu bisa-bisa apa ni dia bak akal nah membalas sini mantap dulu ham jadi ini salah juga ya salah bila tuan guru berdaka aku mau pulang bibinian maka bibinian bawa hidup panjang dagu orang apalagi yang terburu berdagang pulang. Kau orang mula wisi, bapak. Ada kurang runtuh, hendak dibaiki. Ada salah wasan rusak.
wih atap bisa bocor. Ya kalau kok anak dana sekedar nom. Bah jadi seluruhnya sadang. Baik juga abah sadang nyonya pinjaman. Artinya bapak anak tuh dana mengorok jalan tak hitamnya. Bapak apa sama kita? Berarti aku bini. Butuh dana nih. Berarti anak apa bini? Soalnya aku hitam gak bakal. Bagus lagi tuh nyaman kita pinjaman. Wah, anak perangan bungo dia buitan. Hah, jadi perlu duit jangan dibahas kalau ada guru-guru bawa buku, bawa kata lindir. Kalau salah siapa? Salah siapa? Ujar almarhum Abah Kiai Mahkus Pamankih. Ini suara sini gitu beda. Jangan sempat, kalau sempat ketemu Kiai Mahkus. Suara sini asik kayak ini. Kalau ada rekamannya, buka sama kita misalnya berenang mau langgar mau pesantren ada tak masuk subuh kita ada tahu orang beri tu ada salah kita berenang salah nak sugi karena pesantren sugi kalau membantu kalau pesantren tak masuk duit ada nak pindah ke karuan tangguh ini ke kawal mamariksa lantar buli duit kita mau mana punya Pak Haji, pian bawa kok ini boleh lah Pak, boleh mencuntang kan apa enggak? Kok boleh? Cuma karena ada orang maha berakan tuh di pindah bapak kamu. Jangan pikirkan tuh kaki, salah siapa aja sih Den? Salah Nazuki. Harusnya Nazuki itu jangan sampai guru menjual kalian Den. Kalau orang kan galang pacol, Quran syarat ini galang kona. Abang ada aku ujung mati, anak benang beda belum mati, udah beda anak ketungkihan. Julung menggulungkan sari selesai. Ini. Ya kan Tuan Guru tuh naik kapamu. Apa salahku? Apa dosaku? Aku jual putu dan buku menaki. Jual buku perlu duit. Bangun asrama pakai duit, bangun musola pakai duit, nukar iwat pakai duit, nukar utang pakai duit, nukar cawat pakai duit. Adalah orang bawa di cawat gratis. Nah, jadi jangan dibahas. Nah, balik ke balikan tadi. Karena pakai itu jisidin. Urang mati, ya akur sudah. Kalau kamu ada hadis macam itu, sini tuh bila ada Quran, ada hadis, okay, sudah. Sini terlalu mikiran pikirnya lagi, bila ada hadis Quran, ya sudah sini akur juga. Nah, jadi julun, mana nama lagi pian? Tak apa, kata ketujuh aku. Kenapa bahaya kan Allah? Kaduga Allah Ta'ala kah? Masih ini, aduh. Tuhan firman di Quran, Quran udu'uni astajib lakum. Mintakan daku. Tapi kan ya itu kan aku nih dah memanggil-manggil. Ya Saman, tolong aku. Kita minta tolong iya karena budu, iya karena ta'in. Kenapa? Karena urang wali. Oh, kait. Tolong makhluk kepada makhluk. Ini kita kayak buka ke dalam. Makrifatnya tuh kayak dipandang zahir aja. Tolong makhluk kepada makhluk tetap jatuhnya ibarat timbakan itu semuanya dari Allah. Contoh, pian tulang membawa benih atau padi dibawa pian bersepeda. Kemana kayak hendak memabrik ujar tuh menggiling benih memabrik pian. Bertanya, benih yang belum jadi beras tuh kan dibawa ke pabrik kalau duduk keluar beras berapa? Nah lalu pian di tengah jalan tapasilit sepeda pian ini berabah palang sepedanya sendiri bari di pian bakalang di atas kalau kan nang palangan di atas kan ada yang ini nang kayak ini sepeda unta jangan kan. Nah lalu itu tapi di pian karung di belakang menindih jual ulun betakun pian ya Allah tolong alihkan karungku ya Allah sepeda mana di parungku guru baharan lalu pian mah ya Allah Ta'ala kama ya haji baharan kan dua hari kaya pian mah ya Allah Ta'ala Tuhan itu memberikan isyarat dalam Quran kita ini berdoa
berusaha. Ada terus tuh keterangannya. Jangan cuma doa melulu, usaha dan doa. Nah, hari Jumat Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mughni ya Muhyid, ya Rahim ya Wadud, ya Wadud aghnini, subihakan aku ya Allah bihalalika, dengan yang halal. Tapi duduk di warung keriting deng cerita. Keriting deng nih, atau butuh aku isi banyak. Nah, belah napa ke tengah sebelah. 6-6. 7-7. 7-7 nih, Pak. Padahal bakul semua sebelahnya. Nini nang digawi sesukanan. Kayaknya mah iya ubini. Oh, abangnya Adul. Adul. Misalnya nih. Abang Ahmad. Sedang aja kamu sudah boleh pianjang. Makanan kah? Tuhan suruh badunglah. Ya mesti kebiar kita. Misalnya nih. Ujian nang bini tadinya makanan tak iwaknya bungulai ada dah. Ini napa dibantas? Iwaknya napa jaruk diwadak habis dua, mandai diwadak habis dua, ini apa utak tuh digunakan? Apa nggak menggunakan utak aku? Beres ada iwak kadede, duit kadede, nukar iwak pakai duit. Pian lati ulun bertanggung jawab ongku si ulun untuk nukar iwak. Ulun mana di rumah tukang masak gaduh anak malam diajar pian. Diapai ulun disuruh utak-utak. Maulah amun kada maunjur masang satu rumah, hati-hati kalau mati di batang banyu. Mati jangan pakai alawit aja lah, awet Jokong ya, boleh jual puyal, jual anila. Nah, karena guru baru datang, gue tinggal anila. Nah, atau pas jarangan pecah sila. Nah, ni duit. Maulah ya Wani, ya Wani, ya Wani, ya Wani, ya Wani. Aku menyayangi dari muka ni, ya Wani 2 tahun mama lakan. Gue ini sampai pukul 7, menyeri bangun. Berusaha kada, mau kada, harus usaha. Campur tanah, tanam nih kacang tanah, mudahan berbuka, hasilnya jual apa pasal pengarun, tanam pucuk astila, tatapi pucuknya atar ke Jamil, ini nggak nukari, apa berapa biar manual sepeda motor atar pucuk astila ke Jamil, ujungannya 50.000 nukar minyak abad 45. Nah, jadi kayak kita boleh saling tolong menolong. Ta'awan wa alal birri wa taqwa, bantu tulungan berbuat kebaikan dan takut kepada Allah. Masa biar kenapa tujuh itu? Ramai yang kedua, biar sakit kepala, biar sakit awak, bini biar ada, biar memanggil Allah kan? Ya Allah, sakit kepala, biar ayatkan ya Allah. Maulah Tuhan mau rutin ini. Allah lagi sama misi-misi pun. Hakikat aja Tuhan dulu kita. Bini biar nama rutin. Nah, kasihlah kok pulang. Terpelisip di peh, habis pukul di tuhut keluar sini nah. Ayo urutan dulu aku lah. Ala kau bejaran mulai aku. Ya urutan nunggu kau pukul ini lah. Atasan sekali. Asakitan. Amun kada ahlinya tuang pijat nang kepala di tuhut nang keluar. Ini kepalanya nih tak keluar ke sini nah. Kan ada lagi nalu jauh daerah kami taruh di jambatan biji palernya tak keluar. Aku mau itu udah tawa pacul ke pelanting keluar. Ayo siapa nama bisa bukan ada dokter. Nah aja dokter sabar dokter disuntikan dibuat mudes lah. Ada aja dokter ada obat bius lah disuntikator. Ayo kalau beranggap besupet bahari coba kan pian Ajil Bani Udin mengajar, diajar sih untuk kekerasan. Jadi anda tolong menolong wajar. Ya Allah Tuhanku yang Maha Rahman, berkat wali engkau ya Allah. Mudahan kami di Ali Mukim dan nang lain pada Ali Mukim yang hadir murah rezeki. Pasar malam di pasar Tungting hanya mulai berurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berkat datul wali yang ada di Ali Mukim, wali-wali yang lain banyak nih. Di Makau itu ada Habib yang mulia, Habib Iram, ada makam Sidin, itu wali Allah Ta'ala. Tawasulah, ya Rabb, berkat wali-wali mudahan degakanku payuk sama yang maghrib dahulu.
ni meminta ya Allah, kemudian ayo sembahyang parai. Apa kamu min apa? Oh iya. Saben Sabtu ketemuan min taros. Berapa kan sebulan? Ham. Jadi sambil sembahyang, sambil berdoa, sambil berdagang. Nah, itu Bu Ai, ada banyak bisi ayam 20 hikung aja Mbak Intalu, hari-hari Mbak Intalu kadang-kadang nggak 20, 21 Intalunya ada Pak Guru, kan semalam kan ambil sedikit ada lebihan, Alhamdulillah aja kami kadang bakal lagi Intalu lu Intalu terus, syukur Alhamdulillah namun abahnya tuh Intalu aja pun sabar sungguh kalau dimakan-makan kan coba berkat doa wali. Nah wah berapa nih, kan aku lakukan di tangan ini habis mana kebanjir, kalau tak jamnya baju juga licap, kita tahu jadi dia cucuk lu terakhir, apa dia? Udah, bisa lumut ini kok kayak orang ketamper habis aja, nasib jadi guru udah apa-apa guru bahanan ini kada pandang bulu, bebulu, kada bebulu motor sidan, mersi, midan, motor apa, motor oprot, macam-macam buat di cross yang penting asal sampai ke gunung saya tiba-tiba jelumat, gue bisa lagi panitia saya memandiakan lo enak ampun motor, kada ampun ulun kan, buru nama-nama menyediakan motor pulang di pek menyewa motor, mana baca lumut terlalu panitia bakal kata kan apa panitia nih. Nah turun cakup Habib ada ulun di Habib Mustafa amin ini cucu Rasulullah luar biasa ada aja nang perut di sini nang dia tahulah hukum nang paling tepat saudara paling tepat jadi ulun baca dalam karangan apa namanya di dalam hadis Bukhari diringkas sirin dalam kitab Adabul Mutfarad situ ada Nabi kita tuh lewat kurang tidak ketahuan bukan ujah sirin andai kata kamu tahu kalian nang ditahui oleh Rasulullah nih niscaya kau menangis semuanya andai kata lihat neraka usia akhirat menangisan wow menangisan terus Nabi berjalan ujar Allah Muhammad Jibril padai Muhammad boleh gitu boleh gitu mun menangis bapak janganan wah apalagi nyoba ibadah nangis terus lalu dibuliki Rasulullah disuruh sirin bergembira wabashiru han jadi disitu la tukhiru dahika fa'inna kasratat dahika karena banyak tertawa itu mewariskan keras hati banyak tertawa kalau hanya sekedar dalam kitab lain ulu temukan saratul midi hanya untuk ahyanan menghidupkan dalam suatu majelis itu kadang salah dan paling tinggi hukumnya kasirul dahki makruhun makruh artinya kada menjadi neraka dan kada menjadi dosa cuma ditinggalkan berpahala cuma di dalam keterangannya di bawah itu apabila al-ifrat bersangatan kalau habib tawaan dulu sudah tawaan hantam sini dur. Karena itu boleh dikperlahan. Mana tau, kami? Mana? Kena ada tertawaan. Nangar Iprat ini tertawa, oh my ya Allah. Kada perasaan cawat Habib juga. Ini tuh Iprat sama makan. Dalam tasawuf itu aklil ta'am maka jangan banyak makan sedikit. Tapi kalau dia terlalu sedikit mas, kan timbul puyuh. Kemana pekacilan saya? Anu Pak Kajili kan kayak orang kalangan. Tuh mah coba kan mama kaita sahuk makan kubel dingitan. Tuh soalnya lama lintohut. Semuanya lama. Nah tapi ini semuanya lama. Makan kalau dikurangi. Di situ kudu wash owal buwadatus rifu. Silakan kau makan, silakan kau minum, tapi pesan pujian Allah, wala tusriku, jangan berlebihan. Merasa lauk makan nyaman, tambah lagi, hingga sampai
batisar bagisir bapindah sedikit ke belakang karena bipa yang mama cul tali salah warang kapisitan tau tali salah warang jenang ini nama jarak ini nah ya terus lihat apa ada zakat itu ngarannya kelebihan buka masya Allah sampai jam 6 biar kau cuk minum secangkir tong dulu kuk ini orang kuk sedikit alhamdulillah sih kada berandam kada si pacuran gelas guk habis ada pais benyur di ulu sungai pais benyur itu nyaman di mana kawan gula abang bola merah nyamannya habis pulang ada pulang bika hantu pulang ada pulang pais ada tadi ada pais kita semua makan di mana bulgangnya kita ambil dari perantungan di rumah panitia tadi anak bayi itu mau makan ada kalenduan sudah nah lalu ini akhirnya bawa sembahyang belum ujian anak kada kalangir kabah ada ngolo napa behira holo nah katanya kan buka seberapa jam lalu jatah mengeluarkan tahin antar dahulu sekali sembahyang Allahu Akbar beriga kindul keluar separuh itu ngarannya israf amun kada israf hanya sekadar selesai di sini pulih ke rumah mana ya lagi guru barang ke rumah kada selalu lucu lagi ini ulur kan nah 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 betianan ya ada tapi berhimat-himat lagi itu lengkap di kitab ulur lihat maratil umudiyah tak begini keterangan lihat dalam Tirmizi begini keterangan lihat dalam Ihya Syar'iyya begini keterangan hukum yang terakhir kasirul tahki makruhun tapi lipat tidak berlebihan kalau tidak ada masalah boleh ahyanan untuk menghidupkan suasana majelis kalau tegang dari awal Habib ceramah sampai guru barang kada ada berhiburan sedikit-sedikit kada nang senyumnya timbul ulang 10 liur titikan ini titik kada tertawa kada guring jadi risiko liur titik menguruk giga mimbar tapi gua empat ngemuruk ini nah tapi kalau ini kayak dari tidak kecil kan mata kada nang guringnya kada nang guringnya alhamdulillah jadi begitu awliya Allah subhanahu wa ta'ala karamah dan barakah sedikit lagi lah 5 menit lagi bismillahirrahmanirrahim waqala Imam Ali karamallahu wajah telah berkata Sidin Ali datunya para habaib ini Sidin kawin dengan Fatimah Tuzara Barna Hasan Al-Sin ini menjualkan Ali Zainal Abidin terus sampai kubuan Habib ini nah kenapa guru buat Habib itu macam-macam ada Al-Bahasim ada Al-Hirid ada Bakbut maka sama pada cucu Rasulullah ada Habib cucu Rasulullah ini Habib Bakbut ini ada singgahnya singgahnya di mana Datu Sidin As-Sobob Sidin ini berjalan daripada Allah mengangkat Sidin sampai ke atap ada lagi meriwayatkan ini naik dari rumah atap berbuka sampai ke langgar atap berbuka lalu judulnya As-Sobob batu ujungnya Al-Habdar Allah ini ada tulisannya masing-masing ulang kada baca itu lagi jelas ini cucu Rasulullah ujar Sidin Ali man waqqar aliman fi hayatihi siapa memuliakan orang alim kalau orang wali itu pasti sudah orang alim syaratnya orang wali alim nah, kalau nang indah mudin-mudin itu lain pulang makamnya hanya ada nang mudin-mudin ada nang tertawa udah jangan diba itu wali kami ya, lainnya ada makamnya tapi kadang-kadang keramatnya ulun isi pemerintah di jamnya itu dan coba kalau masih jamnya ada pipanya maraki kena entak duit nah bari 50 ribu dia mau tapi bari 1000 mau 2000 mau langsungnya ke warung julungi 10 biar coba ke jamnya sembahyang ini ada di parak muka masjid itu pemerintah ulun tuh nah tapi pipa bila sidin berdiri di pasar tungging menghandaki apa yang dikandakinya entak anu itu nak akun nah kan memberi dijaga buhannya dari sore sampai malam satu benda kada nang lakunya buhan kada payu beragam kan itu makamnya tersendiri ada wali nang wali auli Allah alim turun masyarakat jadi kita menghormati orang alim pihayati waktu hidupnya
wa ba'da ma mati. Nah iya ini nah haul nang Habib tadi. Urang kada katuju tuh kada paham di sini. Sayyidina Ali itu menyampaikan ujian silin siapa memuliakan urang alim. Bi hayati waktu silin hidup. Wa ba'da ma mati dan sesudah silin mati. Wa zakarahu bi khairin menyebut-nyebut kebaikan. Jadi bagaimana kirim? Si Soman begini-begini aja ya. Nih namanya menyebut kebaikan para wali-wali. Bila kaya itu jersinin alih in asya, asya ba'idan. Bila betul mencintai, menghormati wali Allah waktu hidup maupun sudah mati, bila yang hidup-hidupnya yang jauh, maksudnya diberkahi Allah, panjang umurnya diberkahi Allah, itu hidup mereka. Kemudian wa'in mata, mata syahidah, bilanya mati, mati dengan syahid. Mudahan yang di bawah pohon seberkan kaminan di atas kubah ini berataan mati syahid. Nah, kemudian nah, ini wasiat dari salah seorang wali Allah. Ini keluarga Buah Habib ini. Sayyid siapa ini? Beliau adalah Sayyid Habib Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Sidin Al-Imam Qutbul Irsyad Kausul Ibad Wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad radhiyallahu an. Makamnya di Tarim. Nah, ujar Sidin ma'asyiral muslimin fa'alaina ma'asyiral ikhwan, lazimkan atas kita hai saudara-saudaraku. Ini kita saudara seagama, se-Islam umat Rasulullah. Hai saudara-saudaraku, mari kita lazimkan, kita lazimkan itu artinya menjadi kewajiban kita ini sebagai seorang insan. Kita sebut saudara-saudara, saya saudara-saudaraku, anna da'a ala anna da'a aqdamana ala aqdamihim ala maudi aqdamihim. Yuk kita tempatkan batis kita di tempat batis mereka. Paham lebih ya? Nah ujian Nabi ittabi'ul ulama, iringi ulama, kita ikuti kayak akhlak beliau. Urang wali itu akhlaknya luar biasa. Ajar Habib sabar, murah senyum, muha jangan berantem kayak sepi laki. Tolong sepi laki Bib, sepi jantan. Kalau ya ketemu sama sapi, kada kasih assalamualaikum, cuma malah loh, ya kok dihentuknya. Kucing laki itu juga kucing. Ada kita mengikuti wali, senyum, suka assalamualaikum. An tadi pembimbingan, suka jadi lebih tangan, bujang balu tadi. Itu Allah, Allah, Allah. Hah? Meniru nih. Yuk tempatkan kaki kita ala mau di akdamihim. Mereka ini orang beriman, orang soleh, kuat ibadah. Tiang itu juga bimbingan. Hati-hati jaga, sayangi sosok. Mama nukal sayur, ayah ayah gitu sama sayur andel pada timpiko nih. Ini susu bimai sepertiga keluar nukal sayur, kasihan kiling-kiling itu sama sayur. Karena pendiku di rumah. Nah, di alimukim pangarun syukur alhamdulillah kadada sikong. Ini kalau orang haul, ya Allah menyambur lucak keburit kepada bapak. Tapi mutabahnya dengan wali Allah, mulai kesini kerudung simpan, kena duduk di palatar umah, ya Allah. Inor ada singgahkah? Umah umah kepala, maka kuning pulang. Kayak nang rumput jagung, rumput jagung berpirang. Oh hei, mana ini kasih kumpul, mau yuk mau ketambah, makilap. Mau kayak kami ini nih, Bibi lah dudukan, kita Bibi pelatar duduk belakang kita, Bibi kelihatan jarang Bibi menaksir rumah belakang saya titik lior, jarang coba mau Bibi niat, apalagi di Makkah ulun melihat supir nih, sedap di depan nih, kenapa? Kalinya ini Bibi niat kita, Bibi duduk pakai ini, nah nih di sini betang, betang Beb, betang langsat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, orang betang itu ngeri ini Bibi niat ini, kita makin koros juga dijarang bilang ada kau di hirup lagi. Bu, ingat tangan nih, jangan hihihi yang hijau. Oh, oh, ini dia. Ini bahasa ulu sungai. B,
Masya Allah kami di Jamil itu kita biaya banyak indahur. Dan kuning kan bisa lakukan itu lah. Banyak indahur. Bisa benar tidak benar tik itu. Jadi jadi kau nak tahu. Sekali turun sih kau kan si kerudukan. Umma baju ya Allah get ketiak indah hangit ketiak. Ini indah betinya sebenarnya jerewet si ngenalan. Han buhok. Kayak nama lihat nang duduk di pelatar di cerita si dia. Mama, napa kae? Aduh, angganan beri apa? Tuh kami pen, dia tuh ya, bersuara dia bagus lagi. Mbak kae, yang makan itu sama aja lah. Aduh boleh, aduh boleh, ini kan sama aja lingur. Cuma kan ditahan bener ya, aku ini lagi. Misalnya, sayangi, aurat pian sayangi. Lelaki itu juga dituan kecumulan. Ya Allah, berjalan ujian anak umat abah kayak mana berdua. Kemana? Nokar roko apa? Basur panjang. Ayo kau baju akan ada tujuan nama naksir ke guru beda. Nah, aurat juga sama aja. Oh, itu namanya anata ala akdamina. Nata akdamana ala mau diakdami. Kita tempatkan tumit kita. Insya Allah kita terkumpul dengan para wali-wali Allah. Dan apa namanya di ujungnya ini Pak Ina Tarikahum, karena perjalanan para wali-wali, para ulama-ulama, tokoh-tokoh kita mabniyatun ala salasi hisal. Mereka tuh terbentuk atas tiga perkara. Wah, apa namanya? Luzumul kitab. Mereka-mereka orang alim pasti ada ambilan kitab. Kita kan perlu lagi tanya, guru, ada hadisnya kah? Bila ulama memadai kita ikuti hal ini. Ada wasiat apa pun sumpul, begini-begini kita baca, ada lagi dibagi. Ada foto sini, 10 wasiat guru. Ini kan balik hadisnya ini. Jadi cara itu lagi, pasti sudah sudah ambilannya ini ada. Nah, mari kita luzumul kitab. Wa itba'u sunnah, mengikuti sunnahnya Rasul. Wa iktidak, dan mengikuti bisalafi ummah dengan para salaf-salaf ummah. Makanya kita biasanya berdoa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, faj'al al-muslimin. Yo mari, Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana Karim, Ya Rabbana Rahim, Anta Jawadul Hadim, Wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahim, Farij'alan Rabihina Syakirin, Wa Tawaffana Muslimin, Nub'ath minal aminin fi zumratis sabiqin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Rabihina Syakirin, Wa Tawaffana Muslimin, Nub'ath minal aminin fi zumratis sabiqin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, faj'al al-muslimin. Summa as-salatu was-salam 'ala an-nabi khairil anam wa 'ala al-kiram wa sahbi wat-tabi'in. Ya Arhamar Rahimin, Ampuni dosa kami semua yang hadir ini yang karim. Ridai kami dan anak kami ya Allah. Berikan anak kami bimbingan nur hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami berada di jalan shiratal mustaqim. Ya Allah Karim, limpahkan nur di hati kami semua ya Allah, sehingga dengan nur yang Kau berikan terbuka untuk menuntut ilmu dan ibadah. Ya Allah,
ampuni segala yang dosa kami, zahir maupun batin kami dalam majlisnya karim. Ya Allah, ya Rahman, dengan berkat Sayyidina Muhammad Khairil Anam, mudahkan kami hadir untuk ziarah ke makam Rasul. Mudahkan kami bisa ziarah ke makam Rasul dan dapat syafaatnya nanti hari kiamat, dan Engkau kumpulkan kami di dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Qul minta ridha, minta ampun lebih lagi kepada yang mulia para cucu Rasulullah, para ulama, para kamar, dan para pejabat pemerintah. Hadirin semuanya minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang telah memberikan tausiah ataupun wasiat-wasiat yang bermanfaat bagi kita semua, semoga kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mintakan kepada Al-Hadir Hanafi untuk memimpin tahlil yang kita tunjukkan atau kita hadiahkan untuk sahibul haul Datuk Panjang Sungai Besar kepada Al-Habib. Kami katakan dengan hormat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, afdhalud dzikri ba'da mallahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. ما صل على سيدنا محمد ما صل عليه وسلم. ما صل على سيدنا محمد ما صل عليه وسلم. ما صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Bismillahirrahmanirrahim.
ووالدنا ولوالدنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ العظمة الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وإلى أرواح الحبيب الجامع الفقيه وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا آلي بعلبي وخصوصا إلى رسول عبد القادر الجيل المشرس محمد بن عبد الكريم السمان المدني ولوره مولانا الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري كلام بيان وإلى الشيخ عبد الصمد سروج الهدى لتسنقل وإلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح من اجتمعنا بسببه صاحب هذا المقام وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وقرابتنا وأصحابنا وجيراننا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين أغفر اللهم ثواب ذلك منا إليهم أغفر اللهم ثواب ذلك منا إليهم أغفر اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفداء لهم من النار وإتقاء لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار وشراء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأبطالهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأبطالهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأبطالهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang seluruh rangkaian acara kaum yang berasal pada pagi hari ini. Akhirnya kami selaku pembawa acara dan bersama.